Biasa gue di sini soalnya rumah-rumah lu. Setelah beberapa hari diamankan terkait kepemakaian dan kepemilikan narkotika untuk Nia Ramadhani, Ardi Bakri juga sopirnya, kali ini BNN mengeluarkan surat rehabilitasi untuk Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan juga sopirnya. Meskipun jadi pertanyaan banyak orang, secepat itu Nia Ramadhani hingga dapat putusan rehabilitasi. Namun pihak yang berwajib menjelaskan, ini semua hasil koordinasi, tetap akan ada penyelidikan, bahkan akan ada pengadilan untuk ketiganya, tak hanya rehabilitasi. Menurut Bapak Hengki, pihak kepolisian akan sama, tak akan pandang bulu dalam permasalahan ini. Setelah pada akhirnya Nia Ramadhani ditampilkan ke publik, bahkan dirinya menangis minta maaf, kali ini kuasa hukumnya mengaku kalau mereka hanya korban dan tetap meminta rehabilitasi. Baru 2 hari di tahanan, Nia Ramadhani dengan ketiganya meminta rehabilitasi, tak ingin lama-lama ditahan. Apa yang tidak bisa diulang, yaitu waktu. Udah terang sekarang. Selamat pagi. Saya sendiri bisa cari sih foto di Google. Sumpah mau cari foto di Google terus di print. Caca boleh gak sih? Boleh minta foto-fotonya. Males banget. Ella. Enak sekali. Kedinginan. Enggak. Aku baru sekali loh makan di foto hari ini. Sejak pandemik. Permasalahan ini jadi sorotan dikarenakan Nia Ramadhani dengan Ardi Bakri anak kolong berat. Jalani rehabilitasi, banyak yang menyebutkan mendapatkan perlakuan khusus, namun langsung dibantah oleh pihak yang berwajib dan juga dari pihak BNN. Pihak BNN yang sudah memberikan surat rehabilitasi untuk ketiganya, namun ternyata bukan di BNN, Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan juga sopirnya sudah dipindahkan ke panti rehabilitasi. Dukung banyak para artis sahabat-sahabatnya yang meminta permintaan maaf Nia Ramadhani karena manusia tak luput dari salah. Namun nampaknya masih banyak netizen dan masyarakat Indonesia yang penasaran akhir dari cerita penangkapan Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan juga sopirnya. Ya, siapa yang bangke? Bangke nih, virus nih. Virus semua bangke. Orang jadi di rumah terus tau gak? Jadi ibu-ibu tuh gak bisa istirahat. Pagi-pagi ngurusin anak sekolah, mau tidur, bapaknya pulang. Pusing asana ah. Ini aku posting loh yang. Tahu ah, biarin aja. Ibu-ibu kamu, sekarang semuanya lagi pusing, nggak ngarang semuanya di rumah. Kamu masih ibu-ibu? Ah, aku masih. Ya udah. Sana. Kita ngawain aja. Tahu ah. Mau nggak? Yuk. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.